Arena. Arena. Hari ni penting Alip dengan Ariana. Jadi mereka request nak makan KFC. Kita main lah KFC. Puluh. Kena buang kasut. Ah, buang kasut. Ah, buanglah kasut. Tak mau makan dulu ke? Ah, main. Ah, makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Lawak hang ni. Makan dulu. Nak ayam. Sat gila tu kita order kat situ. Dia order kat situ. Oh dah ni. Hello. Hello. Dah, thank you. Okay guys, Alia hari ni hari ni Jumaat, kan? 10 hari bulan 6 kan? Berarti Ariana dengan Alif. So, dia berikan untuk makan KFC. Jadi kita boleh buat dua dalam satu lah. Kami kena, aku kena main pilihan juga pun untuk beli receipt dah dekat dia. Aku kena beli apa? Aku punya ni lah grocery yang bulanan tu kan. So mingguan. So masa ni apa tu? Apa yang aku nak cakap ni? So basically kami main sini dua dalam satu lah. Aku tak mau cakap dah sangat. Aku segan lama dah tak buat video kan. Lepas tu rasa segan je. Sebab duduk dalam apa tu? Duduk dalam KFC sekarang ni. Kami semua pakai baju sama color. Color koko. Tu, birthday boy mana birthday boy? Ali. Ini Arena. Arena. So dapat excited lah sebab kat sini ada apa tu, permainan sekali. So sekejap lagi dia pun nak pergi main kat luar tu lah. Aku tahu dah dia nak KFC, tapi masalahnya aku lupa nak check KFC mana yang ada taman mainan yang macam best-best sikit kan. So bila dah sampai sini tak ada option, memang ada satu ni je lah. Nak pergi dekat Sepang Jaya, Sepang Perai tu. Yang satu lagi yang dia kata macam besar kan, macam jauh pula, nak kena cross kan. So kami main dekat sini je lah. So yeah, tak kira sampai makanan lagi, kami tunjuk lah apa yang kami order. Tadi segan sangat ramai orang kan dekat apa tu, waktu beli makanan tu. So aku tak rakam lah. Wow. So kita order bun dua. Sabak sayang. Yang ni chicken tenders. Okay. Nugget. Nugget. Letak sayang. Lepas tu kuah cheese aku minta extra. Dia pun tak ada coleslaw ke ni. So dia pun bagi dua-dua. Apa? Mashed potato. Baguslah. Sebab memang kami makan pun mashed potato ni. Nampak tak? Sedapnya. Ya Allah. Tu ayam. Ayam spicy. Sabak, mama bubuh. Ambil ayam, bubuh dalam ni. Nak makan aiskrim dulu ke nak buat apa?
Makan ayam dulu. Okey, makanlah ayam dulu. Makan ayam dah tu. Sabar sayang. Okey. Bagi ayam paha kat adik. Adik Adana, Ryan. Nah. Ayam ame. Nah, ayam dah. Wow. Okey, mama nak makan chicken tenders. Apa dia? Ayam mama. Sudah. Oh, apa tu? Ni ya? Noh. Apa? Sos juga? Nachos. Nachos. Dia nak sos tu. Sos apa tu? Ay, dia kata Alif minta tadi sos ni. Cheese kat dia. Itulah sebenarnya ada. Mana ada ni sini? Kuah cheese, sos cheese ada. Tak ada so. Kalau kuah cheese kena bayar. First time rasa chicken tenders dia weh. Sedap weh. Very juicy. Tak ada. Sayang, sabar. Ini letak. Letak belakang lah. Ryan. Ayah mana? Letak belakang Ryan. Letak ujung. Abang Ali kenapa nak buka topi makan? Anak. Oh, ambul. No. Ambil
punya sekian lama tak bagi minum ayat gas. Hari ni saja. Sayang ni. Kok nak nak? Mama nak ayat. Ni dia punya mashed potato. Ni ayat mama lah. Lawak ha ni dik. Dah aja. Apa dik? Dia nak ni lembu. Dia nak jadi lembu. Kalau lembu. Kalau lembu. Awak sayang. Mai. Mai. Apa-apa boleh. Tak mau buat macam tu. Tepung ni. Bagian dada dia pun sedap. Mama tak dapat ayam pun. Tulang tu. Dah malak kat badu. Isu mana? Itu. Masin apa orang ini? Ayah tu. Buat macam ni.
Doa. Ya. Yeah.
payah pelik-pelik. Buat payah pelik-pelik. Lagi? Naik lagi. Bapak ada lah. Abang pula main. Abang dengan apa ni saya? Tak boleh. Abang besar. Amin besar. Haa, raya yang bekak tu. Asyik raya yang kena. Macam tu, sekejap terlekat sekejap. Guys, sekarang ni kami dekat junction apa tak nama dia. Junction, city junction. Nak pi cari grocery. Selit lah, cik actually. Tunggu Ariana sebab Ariana pakai kasut terbalik. Standard lah. Mana? Mana budak yang pakai kasut terbalik tu? No, tengok ni selection dia, shock. Guys, wow, besar kan? Thai mango. Of course, kita kena main kat sini dulu. Eh, oh betul. Kadang-kadang aku berlupa. Sayang, kena beli kot ais belator ni, sayang. Abang kena ais belator, my fibroid. Lepas tu, ya sayang. Honey salad ni, abang ambil lah banyak-banyak, sayang. Honey salad ni pun favorite juga. Ambil lah ni. Ambil 10. Daripada tu ada je yang lain-lain ni, tapi aku rasa yang ni lagi macam berbaloi-baloi. Sebab harga dia RM9 je. And serving dia banyak. Habis dah? Habis dah. Ini salad. Berapa dah? 2 4, 6, 8 10 Sayang, kau ambil sat 10 dah dulu. Okay dah. Lepas tu cherry tomato. Nak ambil yang mana sayang? Ni okay ke? Kau yang ni? Banyak sangat tak? Sayang, banyak sangat tak ni? RM9. Banyak ni. Ani.
depan rosak lah. Kalau ni tak payah, tak payah ambil. Ambil satu je tu. Main kena kuning lah. Ni pun tak elok lah. Nampak. Kan? Tak payah lah. Takut juga. Sebab nak makan sikit je. Takut lagi dia ni cepat buruk. Alah, kalau abang nampak elok ambil lah. Ambil. Let's go. Let's go. Let's go. Adik dah beli dah baju. Ha? Dah beli baju dah? Syok? Saya dah ada ni adik. Habis dah? Habis. Habis lipstick dah? Habis. Nak pakai lipstick lagi? Tak ada, ada adik. Ya Allah, tunggu. Habis dah. Gila, mah. Nak pakai. Jangan main-main dengan anakku. Pakai Nars lah. Pakai Nars ni. Dahsyat. Tengok sini adik. Tengok sini. Mudah lah dia. Teman LCYKK Outlet. Dekat sini syok. Aku jumpa banyak baju anak aku yang aneh-aneh. Okay. Cumanya meluat dia sebab dia macam ada salah satu seh je. Tak banyak sangat. Tapi baju dia cum-cum ni. Yang nice. Awak sayang. Awak. Awak pun nak tengok. Awak. Mana? Kocok. Kocok. Something. Aku percaya lah. Oh my. Sampai ke depan ni. Dah Alik pakai baju besar-besar je tau. Yang duk berebut baju adik dah. Nak baju-baju dia. Macam baju je bandir tu. Nampak? Tapi aku suka dia punya style. Ni baju orang besar-besar. Baju budak-budak banyak. Tapi masalahnya dia macam hang kena pandai cari lah. Sebabnya kita nampak je colour sama kan. Dia susun je colour sama. Tapi bila pergi dekat dia punya corak tak sama pun. So dia macam aku kan suka beli baju anak aku macam tiga-tiga orang sama kat semua sama kan. Dia macam tak syok ah bila aku tengok-tengok dekat ni. Rupanya tak sama. Aku duk nampak daripada jauh nampak macam sama. Gitulah. Nampak? Nampak tak? Ha. Tapi syoklah kalau hang tu jenis yang nak save bajet kan sebab baju-baju dia semua elok-elok kan. Dia punya kain lembut elok kan. And harga pun macam boleh tahan lah. Hanggara pandai cari. Sebabnya macam ni kan. RM19. Baju anak aku tadi aku cari daripada harga RM9 sampai ke paling mahal pun RM19. Untuk baju anak lelaki. Untuk Ariano, tak ada nak kata apa lah budak tu. Dia nak-nak baju yang kembang-kembang. So baju dia semua RM39 ke atas. Nak marah pun tak turah dah. Aku baik lah. Ambil pi lah. Ambil dua dah lah. Kan nak ambil banyak. So itu je lah. Itu je lah. Lepas tu tak tahu lah. Rasanya macam nak balik je. Tak tahu nak pergi mana lagi pas ni. Rasanya tu balik je lah. Ayah. Balik lah kan. Okay. Jom. Ariana. Jom kita keluar. Ayah nak ada mama. Nak ada. Balik dah. Balik. Adik makan banyak dah. Sekejap adik muntah tau tak? Tak nak ada. Tadi pun adik muntah dah sudah. Mama tu adik. Tak mahu sekejap adik muntah. Jom kita balik, jom. Mama. Ya. Yeah. Mama, saya nak ni. Jom tengok kat 7-Eleven. Apa? Tu, kita pergi 7-E. Ati mama. Mama. Ni. Yelah, jom lah. Sini. Mama nak atik. Tali aiskrim. No, ni, more. Jom. Tu ada. Ah, kita ambil ni.
Selepi. Ha tu, kita ambil tu lah. Tu lah. Aduh. Nak ada mama ni tu. Nanti dah nak apa? Kita ambil yang ni lah. Mama. Ni, aiskrim ni. Kecil-kecil, comel. Aiskrim comel-comel ni. Ambil ni lah. Kita kongsi dengan abang. Tak payahlah, kita ambil yang ni. Adik, ambil yang ni. Ni hantu. Jom. Pergi bayar. Pandai. Okay guys, sekarang dah petang. Cik adik kita ni, buka lah sayang. Cik abang kita ni, dia request juga anak-anak kek. Since mak dia jenis tak bersedia awal, last minute lah kita pergi cari kek kat dia. Dia kata kek kecil pun tak apa, asalkan dia dapat makan kek. So kita mai beli brownies dengan apa tu, pandan apa tau nama dia, aku pun tak sure. Suka ke adik? Alik suka yang mana? Alik suka dodo. So dua ni harga, maksudnya total ni RM19. Kita dapat 4 yang pandan tu, and then yang brownies ni kita dapat 8. Ni kat tempat ni. Okay, kita mai dekat The Flora Cafe. Aku saja nak mai apa tu, nak main riki-riki lah kan, tempat-tempat lepak yang baru-baru kan. Tapi so far tak berapa nak ni sangat lah. Dia punya tempat dia elok, chill kan. Tapi barang makan apa semua tu, dia tak berapa nak ni. Okay guys, kita dah sampai kat rumah. Kami dah sampai kat rumah. Alik nak buat ni, test dia punya kek. Mel duduk sini. Yang B tu aku nak buka, aku yang pasal. Tak tutup rapat. Sos dia, sos untuk ni kot, tu brownies tu. Dia terlekat. Malah sini nak tengok. Hello. Bagi review. Cucu. Lawak lah nak aku ni. Apa dah? Apa jatuh? Apa? Itu rasa sedap ke tak? Apa je? Sedap. Adik makan pun tak? Macam mana adik kata sedap? Ni nak makan. Fake news betul ya anak aku seorang ni. Ya. Yeah. Adik. Sana. Okay. Tak bagi ayah rasa seorang. Alik seorang lah makan. Kuku. Guys. Alah, tak elok lah. Nyesel beli. Dah lah mahal. RM120 kalau tak silap. Ke RM109. Macam tu lah. Apa tu orang panggil ni? Coach, tote bag. Coach, dia kata ada defect, tapi waktu dia tunjuk tu, dia kata atas ni je yang defect. Macam sikit je lah konon-kononnya. Rupanya penuh defect dia. Gamuk lah. Tak ada yang pakai berapa saat lah ni. Entuh leh. Beli benda fit kan macam ni lah. Ya Allah. Ah.
Ni akibat terjebuk dengan apa tu? TikTok ni. Racun TikTok orang kata. Anak-anak mama yang lain tak mau makan ke? Ha, yang tu rasa apa? Jadi ni rasa sedap lah. Vanilla. Vanilla? Mm-mm. Tu kek pandan dia kata. Atau. Janganlah lindung raya. Matahari belah sana. Tak. Tak elok weh. Tuh leh. Ni tuh leh. Dah beli-beli dah. Tapi yang ni betul-betul macam tak ada nilai. Bagi. Aku lah. Dah berat beg ni. Oh, what anak mama? Dia buat perut apa? Tengok dekat-dekat. Tak elok. Han tengok dia punya tag pun macam. Yelah, dia tak kata premium masalahnya. Apa tu? Aku just nak try je. Ya Allah! Maka tak ada. Awak yang pergi buang kat situ? Eh, lo perangai apa lah. Ada anda tahu macam ni. Ni yang satu lagi. Nampak? Yang ni apa? Over never full nama dia. Dia sejenis tote bag lah juga. Cerita dia kan. Cuma yang ni dia apa tu? Dia ada zip kan. Dia ada compartment zip kan. Yang ni tak ada. Dia yang memang kosong. And dia bagi wristlet lah kan. Yang ni lagi murah. Nak bandingkan dengan yang ni. So gitu. Sekian terima kasih daripada review saya pada hari ini. Dua-dua fake. Okay. Tapi yang ni nampak ceria gila. Yang ni yang premium punya. Elok nak mampu. Yang ni memang elok. Sangat-sangat elok. Yang ni je yang. Leceh. Baju dia comel. Comel. So cute. Ni baju first yang aku pilih. Yang ni kecil sikit lah. Yang ni cukup-cukup dengan apa tu dia punya badan sekarang ni. Amir satu lagi tu. Yang ni baju untuk 3 dengan 4 tahun. So wow. So dia memang apa tu besar sikit lah. Tapi boleh lah. Dia cantiknya. Comel lah sebab dia jenis tu. Ada baik lah. Yang ni pun 30 lebih juga. RM34 macam tu. 34 ya bang. Ke 39? Hello. 38. Tu panas. 38. Okeylah. Panas. Okay, dah. Pergi sana. Pergi buka baju gaya. Tukar baju. Ha, lepas tu Ali nak tunjuk juga hadiah dia. Ha, tunjuk dekat sikit. Ayah. Ha, apa dia tu? Kasut. Kasut apa? Kasut jogging. Kasut jalan. Ah, kasut jogging, kasut jalan. Lagi tengok baju-baju. Mama beli baju banyak untuk Alik. Try pakai baju. Ulul lah nak tunjuk ke orang tapi nak menangis. Tunjuk. Tunjuk kasut. Sayang, kasut terbalik lah sayang. Guna dia. Ni, tunjuk macam ni lah kasut. Ha. Dia menangis sebab dia nak pakai baju kembang. Aku tak bagi. Aku suruh pergi basuh. Sekejap lagi dia muntah. Tadi pun dah muntah dah. Tu duduk buat menangis apa? Dah lah. Pergi menangis kat sana lah. Dah. Okey dah. Tak usah nangis. Nak try tak? Nak try? Yang ni saya berapa ni? Nak mantap. Oh ni 9 yang 10. Kecil lah juga. Asal nampak kecil lah. Kecil tak? Nampak macam kecil eh? Apa ni? Baju Marvel. Iron Man, Hulk, Thor dengan Spiderman. Ni harga dia RM14.9. Yang ni size 11 dengan 12. 14 juga.
Tak tahu lah, rasa macam baju depan ni random je. Ada yang macam panjang, macam besar, nampak macam baggy ni kan. Aku rasa style je kot, you know. Sebab Yaling ni memang orang kata elok je lah dekat dia ni kan. Dia punya besar ni elok je. Maksudnya dia slim cat kan. Tapi dia jenis panjang. Faham tak? Aku rasa style je kot, style dia. So, okay, nah. Yang ni pula. Yang ni sehoho. Yang ni nampak macam baju sekolah pun pelik Momohang. Yang ni 12-13. Yang ni lagi besar lah patutnya. Tapi, again, dia nampak biasa je. Dia kat-kit. Nampak macam biasa je. Dia baju t-shirt, cotton macam biasa. Tapi dia jenis labuh lah. Yang senang cerita. Aku pun tak sure lah. Patutnya budak umur 12-13 tinggi mana ke mak. Aku tak tahulah. Sepatutnya dia dia macam ni ke apa ke. Cuma nampak pelik lah. Nampak pelik Alik. Sebab dia macam labuh sangat. Selalu anak aku duk pakai baju tekat ni lah. Tak boleh buat bawah. Duh. Okay, yang ni betul, surprisingly yang ni pun yang ni harga murah gila, RM9.9. Aku tak tahu lah dia defect ke apa ke, tapi yang ni 11 dengan 12. Tengok ni. Dia boleh tukar. Nampak? Tada. Apa tak? Geli. Geli. Tunjuklah dia punya tu. Oh, gambar tiger. Cuma dia ada satu je aku pelik sungguh. Tu yang aku meluat tu. Dia aku ingat ke nak boleh beli untuk anak-anak yang lain sama, tapi dia ada satu je. So, kita ambil untuk abang Ali je lah. Abang Ali seorang je yang tak ada baju banyak. So, okey dah. Nah, pakai itu. Situ dah lah. Wah, yang ni besar gila. Yang ni aku rasa dia boleh sampai dia besar-besar lagi. Yang ni 12-13. Tengok, dia pun size lebih kurang kan, betul tak? Tapi dia macam dia punya style je. Aku rasa yang beza dia. Sebab size pun sama je. 12-13 tu kan. Macam umur 12-13. So, yang ni pun harga RM14. So, very murmur juga. Yang ni 11-12 RM14 juga. Yang ni dia ada macam dia texture sikit lah. Elok lah, elok. Cuma kalau hang macam tengok real lah kan, macam dia jarang sikit. So dia nampak lah badan budak ni gelap. Okay dah. Memang dia jenis panjang lah, jenis labu. Raya pun nak tunjuk kot dia punya seluar pulun. Mana boleh tunjuk dekat-dekat, sayang kena duduk jauh-jauh lah. Ni RM9, 5 tahun. Ryan dah dajah berapa? Satu. Dah jadi satu pun tengok pendek lagi. So slot ni cukup-cukup lah kat dia. Ada poket tepi lah. Wow, ada poket. Boleh lah Raina, tak apa-apa kan. Dah. Puas dah. Okay guys, I think that is all I have for you guys today. Grocery aku beli tu kan aku dah tunjuk dah tadi. So aku rasa macam tak perlu aku nak share lagi. Baju-baju ni kan tadi aku tak tunjuk pun. So yeah, that's it. Itu je yang kami buat untuk birthday Ariana dengan Alif. So sekarang ni waktu untuk rehat lah kan. Ha. Esok pun ada exciting punya activity. So I hope aku boleh bawa hampa ke esok pergi apa tu, join kami hari esok lah kan. Ha, hari Sabtu. Okay, so I will see you guys. Jap, jangan lupa like, comment and subscribe nah. Yeah, that's it. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye, bye.